Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi tentunya di E Plus Channel. Nah, teman-teman, kali ini kita akan sedikit mereview tentang Tini Spectrum Analyzer. Nah, apa sih Tini Spectrum Analyzer ini? Ini adalah alat yang digunakan untuk melihat atau menganalisa sebuah frekuensi ya. Nah, ini beda dengan nano VNA. Ini gunanya untuk melacak atau melihat frekuensi, di mana kalau nano VNA digunakan untuk analyzer antena RLC ya. Nah, tentu di sini kita ketika membeli Tini SA analyzer ini, spektrum analyzer, kita mendapatkan satu unit Tini SA, kemudian kita juga mendapatkan dua buah jumper di sini. Jumper ini menggunakan konektor SMA mil ya. Kemudian kita juga mendapatkan kabel CES, mendapatkan stick antena, dan untuk tunjuk-tunjuk ini namanya apa? Untuk tunjuk-tunjuk ya. Nah, oke, yang pertama-tama yang harus kalian perhatikan yaitu kadang ada beberapa yang tidak tahu ya di sini bahwa Tini SA ini harus dikalibrasi. Bagaimana caranya? Tentunya seperti berikut. Nah, kita lepas ya ini ya, kita lepas. Oke, teman-teman, sudah kita lepas sticknya, kita pasangkan yaitu jumpernya ke high dan ke low ya. Ke high dan ke low. Kemudian kita set frekuensi di sini. Yang pertama-tama kita akan menggunakan di sini frekuensinya dari 50 sampai 300 ya. Kita set paling luas dulu ya di sini. Paling luas misalkan yang paling kecil 10 mega. 10 mega masuk enggak ya? 10 mega ya, masih bisa masuk ya. Kemudian yang paling luas stop, yaitu 350 mega. Jadi Tini SA ini diklaim dari pembuatnya ya. Jadi walaupun ini alat tidak profesional, maksudnya bukan alat profesional, namun menurut saya Tini SA Spectrum Analyzer ini, Tini SA ini merupakan alat yang sangat handal untuk kalangan amati radio ya. Bahwa di sini diklaim yaitu dari 100 kHz sampai 350 mega. Nah, diklaim juga 240 MHz sampai 960. Nah, untuk saya sendiri sudah membuktikan dari 100 kHz sampai 350 ini, namun untuk yang 240 mega sampai 960 ini saya belum paham apakah fiturnya harus memenuhi syarat terlebih dahulu atau update firmware-nya atau bagaimana. Saya juga belum mengetahui ya. Bagi teman-teman nanti mungkin yang sudah mengetahui, boleh klik di kolom komentar ya teman-teman. Kita berbagi ilmu, berbagi itu indah. Oke. Setelah kita sudah set dari frekuensi yang paling bawah sampai frekuensi yang paling atas, kita lakukan kalibrasi. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama yaitu di menu bagian awal dulu ya, menu bagian awal ini. Kemudian kalian bisa pilih konfigurasi ya. Klik ya. Kemudian kita lakukan yaitu tes self test ya.
Oke, self testnya berlangsung, ini bekerja ya. Oke. Kemudian oke. Sampai yang paling bawah selesai ya. Ada keterangan self test komplit ya, berarti ini siap digunakan. Kita klik aja. Nah, berarti untuk spektrum Tini SA, spektrum analyzer ini udah siap untuk digunakan nih teman-teman ya. Tadi jangan lupa dikalibrasi dulu ya, nanti jangan-jangan tidak tepat karena tidak dikalibrasi. Oke ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan membuat menu ini teman-teman ya. Jadi saya ingin beberapa menu. Yang pertama di frekuensi broadcast, kita cek dulu yang frekuensi di sini. Kita klik frekuensi start, kita frekuensi broadcast, karena broadcast untuk nge-break juga kita gunakan dari frekuensi 70 mega. Kemudian stopnya nih teman-teman, stopnya saya gunakan di 120 mega ya. Nah, saya ingin menyimpan frekuensi ini sehingga nanti tidak meng-set ulang. Caranya seperti ini. Kita back dulu. Kemudian kita klik present ya, present. Kemudian di sini kita klik store ya. Kita klik store. Kita klik simpan di store 1, store 1 ya. Nah. Berarti frekuensi 70 mega sampai 120 ini tersimpan di store 1 ya, store 1. Kemudian kita mau buat frekuensi all lagi nih, frekuensi dari star misalkan dari yang 10 mega tadi, kemudian stopnya di 350. Kita mau simpan di store 2 ya, di present. Kemudian store 2. Oke. Jadi ketika kita mau kita setting lagi yang ketiga, yaitu misalkan frekuensi untuk 2 meter band star, kemudian 130, katakanlah 130 sampai stop 170 ya. Kita simpan di store berikutnya ya, present store, kita simpan di store 3. Nah, ini tersimpan ya. Kita mau load, ketika kita mau load 1, maka nanti hasilnya yaitu 70 sampai 120. Kalau kita mau load yang kedua, present load 2, yaitu 50 sampai 350 nih teman-teman. Wah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita cek ya teman-teman ya. Nah, saya di sini ada peralatan perang di sini ya. Kebetulan, wah, kayaknya sudah ada nih. Kita lanjutkan nanti ya teman-teman ya. Peralatan perang ini adalah VHF FM standar signal generator ya. Ini buatan dari Tokyo, Jepang. Nanti alat ini kita cek di spektrum analyzer Tini SA nih teman-teman ya. Oke, karena sudah dan sekian dulu ya teman-teman ya.